Nama saya, kalau nama lengkapnya itu Setio Budiantoro, jadi atau dipanggil Budi ya, nama pendeknya. Terus kemudian untuk ini latar belakang saya, itu saya manajer pilar pembangunan ekonomi di Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, ya sering juga panggil Bappenas. Jadi SDGs itu Sustainable Development Goals, atau kalau bahasa Indonesianya itu sering dinamakan tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu sebenarnya satu upaya yang dilakukan oleh seluruh dunia. Jadi itu kesepakatan global, Indonesia masuk di dalamnya, disepakati tahun 2015, dan kemudian Indonesia adalah salah satu yang berkomitmen. Jadi ada 193 negara. Prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs itu, pada prinsipnya bagaimana kita mengupayakan supaya pembangunan ini bisa memenuhi kebutuhan pada saat sekarang dan juga memenuhi kebutuhan pada masa depan. Jadi generasi masa depan itu juga supaya mereka juga tercukupi. Jadi kemudian oleh karena itu dalam tujuan pembangunan berkelanjutan itu mencoba untuk melakukan efisiensi, ada konservasi, ada keberlanjutan, itu mencoba untuk mengupayakan itu, untuk mengupayakan supaya kebutuhan pada masa sekarang dipenuhi, masa depan juga tetap terjaga. Jadi jangan kemudian kita kurang bertanggung jawab gitu. Jadi kita mengambil semua pada saat sekarang, yang di masa depan itu kemudian akan mengalami persoalan. Jadi kita sebenarnya berhutang pada anak cucu sebenarnya, itu yang terjadi. Ya yang tadi kita lihat dan kita diskusikan ya, dan terutama sebenarnya kami ke sini itu salah satu fokusnya itu melihat soal pengelolaan sampah. Jadi di sini ini kan sangat luar biasa ya. Kan kalau kita lihat dari jumlah yang cukup banyak, dan kemudian setelah itu juga di sini juga bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh. Kan sebenarnya dengan kapasitas yang sudah katakanlah lebih dari 10.000 santri ini, mengelolanya kan bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu kami terus terang mau belajar, dan kemudian kita juga belajar tentang ini ya, tentang apa yang tadi sebenarnya memang salah satu fokusnya soal pengelolaan sampah itu, kemudian juga soal pengelolaan air, kemudian bagaimana di sini juga hijau, lingkungannya hijau, itu kan luar biasa. Kemudian juga untuk soal air, memanfaatkan air, jadi banyak sebenarnya yang kita mau belajar. Dan kemudian bagaimana di sini juga mendorong entrepreneurship ya.